Apa benar ikan bandeng bisa kena parasit juga? Yuk kita cari tahu. Ayo guys, kita cari tahu parasit apa aja yang ada di ikan bandeng. Jadi ada dua jenis parasit yang sering dikenal dan bikin ikan bandeng sakit. Pertama trichodina. Bandeng yang kena parasit ini punya ciri-ciri kayak gini. Ada bintik putih di bagian kepala dan punggung. Terus ikan bakal gak nafsu makan. Akhirnya badannya jadi kurus. Terus produksi lendirnya meningkat. Jadi dia bakal terlihat lebih glowing. Sekarang kita lihat yuk parasitnya kayak gimana. Sebelum amati di mikroskop, aku mau ngambil cimi ubi sama kembaran aku. Ini snack favorit keluarga. Aku suka banget cimi ubi. Soalnya enak walaupun gak pakai micin. Apalagi sekarang ada yang kemasan receh. Cuma 2.000 ada di warung terdekat. Variannya ada 2. Jagung balado dan jagung bakar. Bisa dibeli di Indomaret, Alfamart, atau online. Bentuknya kayak gini guys. Trichodina bakal nyerang ikan yang sebelumnya udah ngalami gangguan. Baik dari parasit lain atau gangguan lingkungan. Seperti luka dan stres. Terus parasit lainnya ada lornea. Parasit ini juga nyerang ikan mas koki dan koi. Jadi bentuk parasitnya kayak jangkar. Kalian bisa lihat video aku yang ini. Parasit ini benar-benar bahaya karena menghisap cairan ikan. Dia bakal ninggalin bekas luka. Bekas luka ini bikin ikan makin rentan kena serangan parasit lain. Kalau ikan bandeng aku kayaknya sehat deh. Tapi kok ada yang panjang-panjang? Apa iya itu parasit juga?